kebetulan ngepost. Jadi kalau anak-anak saya lagi ngelukis tuh, saya emang mereka cuma pakai pampers atau pakai celana dalam gitu kan. Tapi kemudian ada komen yang tiba-tiba masuk, "Mbak, maaf ngingetin aja gitu. Jangan ngepost anak-anak kayak gitu karena sekarang banyak kejahatan apa segala macam." Niatnya memang bagus, aku pun enggak ada masalah sama itu. Tapi kemudian karena komen itu, semua orang jadi melihat foto itu dari angle itu. Jadi ada yang sampai kayak, "Dasar orang tua nggak becus, sudah tahu banyak kriminal." Ya pasti semuanya tahu bahwa kita nggak akan pernah perfect. Belajar untuk ngontrol kapan kita harus bersikap benar-benar nunjukin siapa kita, kapan nggak, dan ruang-ruangnya seperti apa yang sebenarnya kita bisa bicarakan hal ini.